Oke, teman-teman semua, sekarang saya ada di lantai 2 DOS Jogja. Kali ini saya akan mereview tentang toko DOS Jogja. DOS Jogja ini ada di Jalan Kaliurang KM 5 nomor 23. Begitu masuk lantai satunya, mantap banget pokoknya. Banyak banget untuk keperluan fotografimu maupun videografimu. Kamu cari kamera, lensa, memori, tas, lightning, semuanya ada di sini. Lengkap pokoknya. Tempatnya pun nyaman, keren, dan juga adem. Di DOS Jogja juga ada produk Apple. Jadi kamu yang mau cari iPhone, cari iMac, cari MacBook Pro, dan juga aksesoris Apple lainnya, kamu bisa ke DOS Jogja. Jadi makin lengkap kan tuh. Coba dulu baru beli. So, teman-teman datang ke DOS Jogja, bingung nih mau cari atau perlengkapan fotografinya, tenang aja. Kalian bisa nyoba dulu nih kamera atau lensa atau keperluan fotografi lainnya. Jadi nanti bisa dibantu sama staff-staff yang ramah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Di sini banyak sekali metode pembayarannya. Bayar cash maupun debit, oke juga. Oh ya mas, bisa kredit nggak sih? Bisa. Oh tuh teman-teman bisa kredit tuh, yang segera yang mau punya kamera ke DOS Jogja bisa kredit juga nih. Jadi teman-teman yang belanja di DOS, kamu akan mendapatkan benefit yang banyak. Apa aja itu? Yang pertama, kamu akan mendapatkan DOS Protection, jadi lebih aman tuh. Yang kedua, kamu bisa juga mengikuti DOS School. Dengan minimal belanja 5 juta, kamu bisa mengikuti DOS School. Yang selanjutnya, kamu bisa mengikuti undian kuahku. Dengan minimal belanja 1 juta, kamu akan mendapatkan 1 kupon untuk mengikuti undian kuahku. Dan juga, garansi putar baru 14 hari. Lalu ada price match garansi, jadi makin mantep tuh jika kamu belanja di DOS Jogja. Dan juga di lantai 2 ini, saya sering mengikuti workshop yang diadakan oleh DOS. Di sini itu adalah bagian yang saya suka karena saya mendapatkan banyak ilmu dan juga teman-teman baru di DOS Jogja ini. Jadi untuk DOS Jogja atau DOS ID, perbanyaklah membuat workshop bagi teman-teman yang ingin belajar fotografi ataupun videografi. Kuy, ke DOS bro untuk cari perlengkapan kamera atau gadgetnya. Dan jangan lupa pantengin terus Instagramnya DOS Jogja atau DOS ID untuk mengikuti workshop yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.